Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan-hujan kita mampir ke warung makan sate ayam Kampung Dungong Bang Ijam. Wow. Ini nanti makannya di lesan aja. Bu, ayamnya berarti 10-10-2 ya, Bu? Wow, kita harus antri nih. Mas, ini lagi ngapain, Mas? Enggak, kita berada di mana ini? Kita berada di Jatiparang, sekarang Jatiparang. Tepatnya di depan masjid Al Istihad ya? Al apa ini? Al Istihad. Jatiparang masih besar. Kita mau makan apa, Mas? Mau makan apa? Sate. Sate. Jadi ini sate ayam Bang Ijam. Selain sate ayam, di sini ada sate blengong juga, Mas. Dan gulai. Eca. Serup cai. Wah, itu sambalnya cus banget tuh. Mantep. Ayam cabe dan kecap. Itu sambal kacang. Jadi selain tempat makannya di sini, tempat makannya juga ada di sana gitu ya. Di bawah-bawah gitu. Wah, karena hujan jadi memang harus nata-natain tempat dulu ini. Pasang pelat. Tuh, makan pelat sana. Bakarnya depan tuh, di sana tuh. John, ini karena hujan. Ini namanya Joni. Jadi kita makannya di belakang ini nih. Ini barusan dipasang nih mejanya nih ya. Kita nggak bisa, saya nggak bisa ngambil gambar karena hujan di sana tuh ya. Itu bapaknya lagi bakar-bakar tuh. Ah, cemen lo. Mangkoknya dua ternyata. Wow, setelah menunggu lama, akhirnya sate ayamnya sudah hadir. Mantep. Mau dimakan. Yang campur blengong ya, Bos ya. Enggak tahu itu blengong yang dibawa apa, enggak tahu itu. Enggak ada tulisannya itu. Ini juga sama tuh. Jadi tampilannya tuh sambelnya tuh luar biasa sekali ya. Lestrek-lestrek, luget-luget. Bikin kemecer pasti ya. Mantep banget, Bos. Saya ucapin selamat malam dulu. Tadi belum jelas lagi di mana. Ini ada di Jatibarang, tepatnya di depan Masjid Jami Al Ijtihad. Jadi di depan ini ada sate Bang Ijam, sate ayam dan juga sate blengong. Tempat jualannya lesehan. Kita udah pesen yang ini nih. Makan dulu. Tempatnya gelap-gelap. Seperti apa rasa sate ayamnya? Tidak pakai nasi. Sambalnya oke. Selain sate, malam hari ini kita juga pesan sop ayam, Bro. Wow. Jadi ini ada bawang polong, tomat. Kita ambil ini sayuran-sayurannya dulu.
semuanya termakan ya, tidak cuma dagingnya tapi dari kepala, ceker, leher. Oh ini masih ada bulu-bulunya nih, bulu ketek nih, bulu ketek ayam. Susah ya. Tuk. Pilih apa nih? Pilih yang apa nih? Mejanya banyak banget bro. Sayurannya seperti ini. Kalau belengongnya seperti apa mas? Belengongnya sedikit beda sih teksturnya. Oh. Halus-halus gitu ya? Ya lebih amoy. Lebih amoy ya. Gak terasa saya tinggal sedikit nasinya. Jon udah pangan-pangan Jon. Malam. Satenya tuh. Saya mau makan ini nih. Susah di sini nih. Ramya. Enggak terasa tuh. Karena ambil gambar susah. Ternyata sudah habis. Mantap pokoknya ya. Wow. Oh, yang ini masih lama makannya mas. Gimana mas? Enak mas? Enak ya. Ini, tubuh nggak ada kopokan. Kita cuci tangannya pakai air. Lah ini saya kayak gini nih. Pakai air. Oh besoknya maksudnya. Harus selatan gitu ya mas. Kalau makan sop ayam gitu ya. Ya. Air. Kalau sopnya bagaimana sopnya? Dengan yang di sana? Oh, di sana. Halus. Oh, di sana. Oh, halus di sana. Oh, alot di sana. Kalau sini kalot ya? Di sana picos. Oh, gitu ya. Ya mantap. Lanjut. Kalau saya ini udah ya, wis. Apa? Sop. Sop apa, Om? Sop ayam.
ayam. Ayam. Tulang belulang. Tulang belulang. Ya. Bukan tulang belulang, itu ayam. Dari sisanya bikin sate itu bisa dimakan. Iya. Tulang belulang ada ini apa? Kembang bawang. Iya, kembang bawang betul. Karot. Tomat. Tomat, tomatnya enteng. Iya, ternyata dimakan saya ternyata tuh. Sikat semua ya bongnya. Kalau yang ini sopnya dulu, baru satenya terakhir. Gak pakai nasi, gak pakai lontong ya mas ya? Oh pakai lontong? Oh nasi, akhirnya makan nasi mas. Iya biasanya gak pakai nasi ya. Nah, ini terbongkar juga. Lagi anu kalap. Oh lagi kalap ya? Oh lagi lapar soalnya. Kalau udah 3 tahun setengah gak pakai nasi itu. Akhirnya makan nasi juga. Karena ini hujan, jadi makannya itu agak becek-becek gitu ya. Saya pamit di vlog yang singkat ini. Terima kasih, jangan lupa like, comment, subscribe. Saya kasih jauh 85 untuk sate dan sop matang.